Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini dimaksudkan untuk membantu Anda memahami materi yang terdapat di dalam buku materi pokok mata kuliah keamanan pangan. Saudara, pada program kali ini akan dibahas mengenai penerapan Good Manufacturing Practices atau GMP. Saudara, sebelum kita masuki topik kali ini, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu keamanan pangan. Baru kemudian kita akan bicarakan apa itu GMP dan kaitannya dengan keamanan pangan, serta apa kegunaan penerapan GMP dalam pengolahan pangan. Nah, saudara, selamat mengikuti. Saya akan memberikan penjelasan mengenai GMP atau Good Manufacturing Practices dan kaitannya dengan keamanan pangan. GMP, Good Manufacturing Practices, atau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan cara pengolahan pangan yang baik, merupakan suatu persyaratan minimum untuk pengolahan dan sanitasi yang harus diterapkan oleh industri pangan agar dapat menghasilkan produk pangan yang bermutu baik dan aman secara konsisten. Jadi ada beberapa kunci di dalam penerapan GMP itu, yaitu persyaratan minimum yang harus dipenuhi mengenai pengolahan dan sanitasi. Untuk apa? Untuk menghasilkan produk pangan yang bermutu baik dan aman secara konsisten. Apa yang disebut dengan pangan yang aman? Nah, pangan yang aman adalah produk pangan yang apabila dikonsumsi itu tidak menyebabkan gangguan kesehatan atau menyebabkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Keamanan pangan dapat dideskripsikan sebagai upaya penanggulangan makanan dari segala sesuatu pada makanan yang berpotensi membahayakan manusia, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Seperti yang sehari-hari kita jumpai, tanya minyak goreng yang berulang kali, digunakannya formalin pada tahu dan pengawetan ikan, digunakannya boraks pada bakso, gendar, dan mie, digunakannya pewarna tekstil pada makanan, serta digunakannya bahan tambahan pangan secara berlebihan. Segala sesuatu pada makanan yang berpotensi membahayakan manusia, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, disebut sebagai cemaran. Secara spesifik, cemaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia yang terdapat dalam makanan dibedakan sebagai pertama, kimia, baik organik maupun anorganik, yang mengkontaminasi makanan secara langsung, yang dapat terjadi selama proses pengolahan dan kontak permukaan, dan tidak langsung, yang terjadi akibat penggunaan bahan kimia selama budidaya dan pemeliharaan ternak. Kedua, logam berat. Cemaran logam berat pada makanan dapat terjadi melalui pengepakan atau pembungkusan, bahan tambahan makanan, tanah dan pemupukan saat pembudidayaan, makanan ternak, air yang tercemar, dan udara. Ketiga, racun, baik sintetik maupun alami, dapat berasal dari tanaman sendiri, seperti jengkolat, sianida, dan lainnya. Racun dari bakteri, seperti pada tempe bongkrek, aflatoksin pada kacang tanah dari sejenis kapang atau mikotoksin, racun pada ikan, yaitu siguatoksin dan algaltoksin. Keempat, mikroba, termasuk bakteri, virus, parasit, dan cacing. Cemaran mikrobiologis bakteri pada makanan seperti Bacillus cereus, Clostridium botulinum atau perfringens, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Shigella spp, Staphylococcus aureus, C.
Cemaran mikrobiologis, kapang atau jamur pada makanan seperti genus Aspergillus atau aflatoxin, genus Fusarium, genus Penicillium atau Ochratoxin A, Citreofidirin, dan Citrin. Cemaran mikrobiologis virusis pada makanan seperti hepatitis A, enterovirusis atau virus polio, hepatitis E. Cemaran mikrobiologis parasit pada makanan seperti Entamoeba histolytica, Blastocystis, Giardia duodenalis. Cemaran mikrobiologis cacing pada makanan seperti Trematoda atau cacing hati, Cestoda atau cacing pita, Nematoda atau Ascaris dan Capillaria. Kelima, senyawa alergi. Senyawa alergi dapat dijumpai berada pada kacang-kacangan, pewarna makanan, pengawet makanan, dan penguat rasa. Keenam, makanan hasil rekayasa genetika. Dapat terlihat dengan terjadinya perubahan yang tidak biasanya pada makanan. Tidak adanya pengujian yang memadai terhadap perubahan rekayasa genetika yang dapat berakibat pada pembentukan racun, senyawa alergen, dan nutrisi. Ketujuh, prion. Penyebab sapi gila yang diakibatkan karena protein yang melipat secara spesifik. Kedelapan, antraks. Penyakit infeksi pada ternak yang disebabkan oleh Bacillus anthracis yang dapat menyebabkan bisul batu pada manusia. Dan kesembilan, sakit infeksi pada kuku ternak atau kutan. Terkait dengan keamanan pangan, nah keamanan pangan ini merupakan suatu upaya atau juga kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan terkontaminasi dengan cemaran yang kita sebut dengan bahaya. Yang tentu saja bahaya ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Nah, kita mengenal tiga jenis bahaya, yaitu yang disebut dengan bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya mikrobiologis. Nah, bahaya fisik ini contohnya adalah gelas, pecahan gelas, kaca, metal, ya, kemudian kawat, yang apabila dikonsumsi ini akan menyebabkan kecelakaan, ya, luka, ya, pada saluran pencernaan. Nah, kemudian apa yang disebut dengan kontaminan kimia atau bahaya kimia? Nah, bahaya kimia ini banyak sekali, ya. Di antaranya adalah senyawa pembersih yang kita pakai untuk membersihkan, melakukan sanitasi. Kemudian pestisida, logam berat, ya. Kemudian juga racun alami, baik yang terdapat pada pangan yang berasal dari hewan maupun pangan yang berasal dari sumber nabati. Kemudian juga pelumas, ya, pelumas yang non food grade, ini juga merupakan bahaya kimia. Nah, bahaya mikrobiologi contohnya adalah bakteri, ya, kapang ini sebetulnya mikotoksin atau toksinnya yang dihasilkan oleh kapang, kemudian virus, protozoa, alga, rickettsia, dan prion. Nah, bakteri, virus ini merupakan penyebab utama keracunan pangan. Nah, keracunan pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme bisa kita kelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu intoksikasi dan infeksi. Intoksikasi terjadi apabila kita menelan racun mikroorganisme, dan infeksi apabila terjadi infeksi, kita menelan mikroorganisme hidup, kemudian tumbuh di dalam saluran pencernaan kita. Nah, ini penyakit ini disebut dengan foodborne disease atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penerapan GMP yang benar akan dapat memberikan jaminan terhadap keamanan produk pangan yang dihasilkan dari satu industri pengolahan pangan. Selain itu, penerapan GMP juga berguna untuk mengurangi foodborne disease yang banyak dan sering terjadi di negara kita.
Baik, kita kembali pada aplikasi GMP untuk menjamin keamanan pangan. Nah, sistem keamanan pangan yang paling banyak sekali diterapkan adalah HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, yang merupakan suatu sistem manajemen keamanan pangan untuk mencegah terjadinya tiga jenis bahaya tadi yang sudah dijelaskan di depan, supaya tidak berada dalam bahan pangan. Nah, yang mendasari penerapan HACCP adalah penerapan Good Manufacturing Practices. Jadi Good Manufacturing Practices ini merupakan pondasi umum yang harus dipenuhi ketika kita akan menerapkan suatu sistem penjaminan keamanan pangan. Nah, berdasarkan FDA, Food and Drug Administration, yang banyak diacu di seluruh dunia, yang tercakup dalam GMP ini ada 4 hal. Yang pertama adalah ketentuan umum, kemudian bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, dan pengendalian proses. Nah, GMP ini merupakan salah satu mata rantai dari good practices yang diterapkan mulai dari pangan itu diproduksi, ya, pangan, bahan pangan diproduksi, sampai pada pangan itu siap untuk dikonsumsi. GMP merupakan salah satu faktor apa yang disebut sebagai jaminan keamanan pangan from farm to table, dari ladang sampai ke pangan itu siap dikonsumsi. Nah, tetapi fokus dari penerapan GMP tadi adalah pada industri pangan, karena banyak lagi good practices yang diterapkan mulai dari pangan ini diproduksi di ladang sampai ke siap dikonsumsi. Misalnya ada good agricultural practices, ada good hygiene practices, dan good handling practices. Nah, tetapi kita akan fokus pada good manufacturing practices saja. Nah, kita lihat yang masuk ke dalam persyaratan umum, ya, adalah higiene pekerja. Nah, yang masuk ke dalam higiene pekerja adalah kesehatan pekerja, kemudian bagaimana penyakit dikendalikan supaya industri pangan ini tidak menyebarkan penyakit melalui produk yang diolahnya. Sehingga pengendalian penyakit pada pekerja harus dilakukan, kemudian kebersihan, dan yang penting adalah pendidikan dan pelatihan harus diberikan kepada pekerja, supaya mereka dalam mengerjakan tugas sehari-hari ini menyadari pentingnya sanitasi dan keamanan pangan. Nah, contoh yang termasuk ke dalam persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam rangka dalam kaitannya dengan pekerja, dengan higiene pekerja, adalah misalnya mengenakan masker atau mengenakan baju bersih dan terang pada saat bekerja. Kenapa harus menggunakan baju terang? Karena kalau bajunya berwarna gelap, jika ada kotoran tidak kelihatan. Kemudian juga menggunakan sarung tangan yang bersih apabila kontak dengan makanan. Tetapi sarung tangan ini bukan merupakan satu keharusan yang mutlak, karena sarung tangan yang tidak pernah dicuci, nah, itu malah akan menyebarkan penyakit. Nah, lebih baik mencuci tangan setiap saat daripada menggunakan sarung tangan yang kotor. Nah, kemudian menggunakan alas kaki, ya, misalnya sepatu karet pada daerah-daerah yang basah. Yang kedua, bangunan dan fasilitas. Nah, ini juga sudah diatur persyaratan minimumnya di dalam GMP, yang mencakup apa? Lokasi pabrik, konstruksi dan desain pabrik, sanitasi, fasilitas sanitasi dan pengawasan. Lokasi pabrik, bagaimana menerapkannya? Bagaimana penerapan GMP pada lokasi pabrik? Jadi GMP itu harus sudah diterapkan pada saat perancangan pabrik, pada saat memikirkan akan membuat pabrik, di mana pabrik itu akan didirikan, karena harus didirikan pada daerah bebas banjir, daerah bebas hama. Kemudian konstruksi desain pabrik. Nah, pabrik ini harus dikonstruksi sedemikian rupa sehingga memiliki ruangan yang cukup luas untuk melakukan produksi. Tata letaknya harus diatur, pencahayaannya, kemudian lantai dan dindingnya juga harus sedemikian rupa sehingga mudah dibersihkan. Nah, kemudian kegiatan sanitasi. Nah, apa yang disebut dengan sanitasi? Nah, kita kenal ada pembersihan, ada sanitasi. Pembersihan itu menghilangkan kotoran, tetapi sanitasi adalah menghilangkan mikroorganisme yang ada. Nah, jadi pemeliharaan umum ini harus dituangkan dalam suatu panduan di industri pangan yang disebut dengan SSOP,
Sanitation Standard Operating Procedures. Nah, kemudian apa juga yang dicakup di dalam GMP? Ini tata cara penyimpanan bahan kimia. Karena bahan kimia yang digunakan untuk pembersihan, untuk sanitasi tadi merupakan salah satu cemaran kimia yang berbahaya. Nah, sehingga penyimpanan bahan kimia ini harus diatur. Kemudian juga pemberantasan hama masuk ke dalam kegiatan sanitasi. Kemudian bagaimana cara melakukan sanitasi untuk peralatan-peralatan yang kontak langsung dengan makanan atau kontak langsung dengan pangan. Ada 8 aspek dari Sanitation Standard Operating Procedure, yaitu keamanan air, ya, kemudian kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan makanan, kemudian kontaminasi silang, fasilitas kebersihan, pencegahan kesalahan penanganan, pelabelan, penyimpanan dan penggunaan sel toksik dengan benar, kesehatan karyawan, dan pencegahan hama. Yang harus juga dipenuhi oleh suatu industri pangan pada saat menerapkan GMP adalah adanya fasilitas sanitasi dan pengawasan. Bagaimana suplai air dan perpipaan diatur sehingga tidak terjadi pencampuran antara air yang kotor dengan air yang bersih. Kemudian penanganan dan pembuangan limbah, sarana pembersihan dan pencucian, fasilitas toilet untuk pekerja serta sarana higiene untuk pekerja. Nah, aspek yang keempat dari Good Manufacturing Practices ini adalah produksi dan pengendalian proses. Nah, apa yang dicakup dalam produksi dan pengendalian proses? Ini mulai dari bahan baku sampai ke distribusi. Jadi, bahan baku dan ingredient lain, ini persyaratannya tidak diproduksi di daerah tercemar, kemudian juga dilakukan pemeriksaan pada saat penerimaan. Kemudian, dalam mengendalikan proses, maka suatu industri pangan itu harus menetapkan persyaratan bahan mentah, komposisinya, metode pengolahannya, bagaimana distribusinya, termasuk juga bagaimana cara mengkonsumsinya. Nah, kemudian untuk bisa mengendalikan bahaya yang mungkin ada, yang mungkin masuk selama proses pengolahan, maka harus dilakukan identifikasi terhadap tahap-tahap kritis di mana mikroorganisme bisa dikendalikan. Kemudian juga bagaimana prosedur pengawasannya, dan juga perlu dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa bahaya memang tidak mencemari pangan. Kemudian bahan pengemas. Nah, bahan pengemas harus memenuhi persyaratan tidak menyebabkan racun terhadap pangan yang dikemasnya, tidak menimbulkan aroma lain dan bau. Nah, kemudian cara penyimpanan dan penggunaan yang ini juga harus menetapkan suatu sistem yang disebut dengan first in, first out. Pangan yang masuk duluan, yang datang terlebih dahulu, harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi masuk duluan, keluarnya juga harus duluan. Kemudian transportasi, ini juga masih dalam cakupan GMP. Nah, alat transportasi yang digunakan harus bisa melindungi pangan selama didistribusikan dari cemaran-cemaran yang mungkin ada. Saudara mahasiswa, demikianlah pertemuan kita dalam program kali ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan sukses selalu menyertai Anda.